Luyu karena asumsi mangpirang negara anu ilaharna ngekspor beas bakal nyetok ker kaputu di jeron nagarana dina semester 2 2020 hiji. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken jabar boga potensi nyang harapan krisis pangan dina tahun 2020 hiji. Kukituna dirina miharap warga daya balik dari kalembur ker ngamaksimalkan potensi lahan tatanen. Swasembada pangan ge jadi salah sehiji potensi ekonomi anyar satu tas sasalad COVID-19. Luyu kan asumsi mang pirang negara anu ilaharna ngekspor beas bakal nyetok ker kabutuh di jero negerina dina semester 2 2020 hiji. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken Jawa Barat boga potensi nyang hareupan krisis pangan dina taun 2020 hiji. Kukituna Jawa Barat dierong boga potensi nyang hareupan krisis pangan dina taun 2020 hiji. Dirina miharep urang dayeuh balik deui ka lembur keur ngamaksimalkeun potensi lahan tatanen ku cara nyorang wira usaha dina lahan anu ditatahareun ku pamarentah. Maka semua pihak harus bersemangat menjadikan pangan sebagai ekonomi baru. Itulah kenapa saya ngajak orang kota kembali ke desa, tanahnya kita siapin, yang penting mereka mau berwira usaha di pangan yang kita butuh. Kalau itu lancar, selalu kita terkendali. Krisis pangan mayoritas kita prediksi di karbohidratnya, jadi isu beras mungkin itu yang paling utama. Itu dengan asumsi jika negara-negara yang biasa mengekspor beras seperti Vietnam, Thailand itu di semester 2 menyetor untuk kepentingan dalam negerinya. Liantik itu swasembada pangan ge jadi salah sahiji potensi ekonomi anyar di Jawa Barat satu tas sasalad COVID-19. Ketak ngamangpaatkeun eta potensi teh dipiharep mampu ngaronjatkeun widang ekonomi Jawa Barat anu tumbuh 4.5% dina taun 2020 hiji. Budi Hartati, Bandung TV.